Kali ini kita mau naik roller coaster. What? Tapi roller coasternya horor. No, aku pulang. Ini di rumah. Oh iya. Challenge-nya adalah gak boleh teriak lebih dari 2 kali. Jadi teriakan ketiga out. Kalau challenge-nya gagal, alias kalau sampai 3 kali teriak, apain? Abang Andi harus menggoda penonton 5 menit. Menggoda sekarang aja ya. Jangan, 5 gak mau. Seremnya udah banyak. Kurang gede volumenya, gak serem. Bang Johan, kabar bang? Oke guys, di sini diamnya bakal start. Kita perlu hitung 3 kali sampai Andi teriak Andi kalah challenge-nya. Oke? Dimulai. Oh, it's not really there. So. Which is why I hesitate to bestow upon you this kind of firepower. But you'll need some protection. The psycho who's done that is still at large. Gak boleh teriak ya? Gampang, gampang. Jangan teriak ya. Kalau cuma gak teriak mah gampang. Gue kan hebat main game-game gini. Hey. Hey. Gimana yang casa? Ding dang. Ah, udah satu. Babi. Namanya Tommy. Ha. Wow. Ya itu enggak teriak ya. Itu enggak kehitung teriak. Oh no, ini beneran kayak di dalam gamenya guys, kalian nggak tahu rasanya di sini. Jangan ada terbang. Wah, itu nggak kehitung. Siapa kamu sebenarnya? Jamal. Okay guys, karena Andi tidak melewati stage barusan, dia bakal tetap dihukum dengan ekstra hukuman. Apa hukuman? Ya, lebih banyak aja kalau godain ya. Gampang, karena ini susah. Guys, katanya susah guys, kayak ini bukan jadi hukuman deh kayaknya. Menurut kalian ada hukuman nggak dari kalian nih? Salah nih aku set hukuman menggoda kalian sepertinya nih. Hukumannya katanya godain Tommy, gimana nih cuy? That's gay. Ya, wah apa nih, godain Tommy mana seru cuy. Ya udahlah. Masih lah, godain 5 menit godain penonton, 5 menit godain Tommy. Setuju gak? Setuju tidak? Aku kalau godain Tommy, Tommy yang gak kuat ntar. Setuju gak? Setuju. Alia, kenapa Alia sangat senang hal beginian? Enggak, lucu aja. Selamat malam para pemirsa pada malam hari ini. Untuk menggoda para penonton. Apakah kalian siap? Wow, musiknya romantis sekali. Kamu, papa kamu tukang jual kue ulang tahun ya? Jawab, kenapa bang gitu loh. Kalau gue godain tuh, kenapa bang? Papa kamu tukang jualan kue ulang tahun ya? Kok tahu? Soalnya kamu happy birthday to you. Happy birthday buat yang ulta hari ini ya. Gombal. Gombalnya sambil ngegas bang. Oi, papa kamu pelaut ya? Soalnya kamu bikin aku terhanyut dalam perasaan. Cik apa?
Apa katanya? Enggak tuh. Elah, kalau ditanya tuh ngikut loh. Papa kamu pelaut bukan? Enggak bang katanya. Yo, macam mana aku nak gombal nih? Neng, papa kamu tukang bangunan ya? Soalnya aku ngeliat kamu bawanya pengen membangun rumah tangga. Wah, mantap tuh satu. Ilah, bukan pula katanya. Apa kerjaan orang tua kalian nih? Salah aja semuanya tuh. Neng, papa kamu, papamu kerjanya apa sih? Tommy, apa kamu kerja di bengkel ya? Kok tahu? Soalnya kamu bau oli. Kamu kurang siapa coba? Kamu kurang siapa? Papa kamu, bapakku terus makku guys sekali sekali. Oh ya, ma. Tommy, apa? Mama kamu jualan speaker ya? Iya. Soalnya kau tuh kalau teriak kencang kali ya. Macam pakai speaker aja tuh kalau udah teriak tuh. Ada! Ini kamu goda ada apa sih? Oh iya. Kamu goda atau goda? Kamu goda atau komedi skit ini? Tommy, ada apa? Kamu suka pelangi ya? Bentar. aku suka sih tapi yang namanya kue pelangi. Ah, itu enak itu. Baru? Ini kenapa kau jadi curhat? Ya bentar, ya itu gue jangan. Soalnya pelangi itu gay. Ini kok lu lihat goda atau enggak sih, ha? Aku pengen kata ngomong kata B ini. Apa tuh? Bangkok. Wah, bangke. Yes. Kasihlah fans sesekali yang benar sikit. Tommy, ada apa? Bapak kamu pilot ya? Iya, bapakku pilek semalam. Pilot? Ah, pilot. Pilot pula atau? Kasihlah, iya. Soalnya sering terbang di langit kan? Ya nggak salah. Rambutmu sih. Rambutmu biru sebiru langit. Anjay, malu banget. Pengen ngomong bang. Sebelum kali tuh di komen tuh lihat tuh. Elah. Ini mana leaderboardnya emang nggak ada ya? Tadi leaderboard di sini bodoh. Oh iya. Tadi di sini kan. Gak ada yang benar sedikit ya. Udah kan tadi benar rambutmu biru seperti langit. Di sore hari. Nyanyi pula. Ya, kasihlah nyanyi. Tommy, kamu suka manjat gunung ya? Bentar guys, pikir dulu. Enggak. Hello. Dia nyuruh serius dia. Kasihlah ya. Ya, soalnya perasaanku padamu mengalir seperti air di pegunungan. Wah. Macam mana? Nggak relatif gak sih semuanya, semua gunung ada air ya guys ya? Ada, mata air pegunungan itu kan macam merek itu. Aku mata-mata air pegunungan, ngapa nyebut merek? Bula disitu Lemenihor katanya. Lemenihor. Yang gak semuanya ada air mata. Ya janganlah tebang pilih, anggap aja yang ada. Udahlah. Andi, kenapa? Kau tau gak selama satu tahun ini? Kenapa? Kau udah sangat berusaha. Terima kasih tuh. Iya. Ah, nyanyi malu. Apa sih? Belum lagi aku mulai. Berusaha lebih banyak ya. Oke. Biar gak jomblo. Woi. Ini nih. Kenapa? Jomblo pula. Udah setahun aku nih jadi VTuber nih. Banyak yang suka yang komen. Wah, bagus ganteng gak ada pula Messi aku nih pacarnya. Kasihlah aku nih pacar Tuhan. Ali, okay. Ali ya? Cariin pacar untuk abangmu nih. Cari di pasar. Kenapa pasar? Atau cari di online market. Wes, pasti baru nonton anime musim lalu ini ya. Apa? Tamako Market. Nah, enggak jadi guys, lanjut. Udah? Jadi ada ikan hiu makan Odading Happy One Year deput abang. Kagak nyambung, woi.
Ya, terima kasih yang udah traktir dari tadi lewat, gue lagi godain orang.